Welcome back to my channel. Happy watching and enjoy. Jangan lupa di like dan subscribe juga ya. Good morning, pagi semua. Aku baru bangun. Ini tuh sekarang jam 8 pagi. Terus kenapa aku baru bangun? Karena ini hari Minggu, libur. Semalam juga aku begadang karena nonton film di Disney. Dari kemarin aku kepikiran pengen bikin daily vlog lagi, tapi kapan, yaudah sekarang aja langsung aku bikin daily vlog. Mungkin videoku kali ini aku akan rekam kegiatan aku dari pagi hingga mau tidur. See you, aku mau cuci muka dulu ya, bye. Suaranya masih parau, dadah. Habis cuci muka tapi gak mandi, jadi aku kalau bangun tidur itu cuci muka terus lihat kulkas, aku mau ambil makanan buat sarapan. Aku ambil ini karena aku mau sarapan roti hari ini. Kamar aku ada di lantai atas. Ayo sarapan. Aduh, ini tuh buat yang suka keju enak, keju ini. Aku tuh selalu dibiasakan oleh orang tua aku sebelum pergi-pergian sarapan. Sarapan is number one, bukan harapan is number one. Sarapan nomor satu. Apapun itu, mau makan roti, mau makan nasi, mau cuman nyemil-nyemil gorengan, kue. Sarapan. Rencananya aku hari ini mau pulang ke rumah orang tua. Soalnya kemarin bad mood, hujan. Ini hasil belum aku beresin. Aku beresin habis sarapan ya. Ini juga aku pakai selimut. Kasur udah beres. Jadi kalau aku mau pulang ke rumah mama tuh persiapannya itu pagi-pagi. Jadi nggak pernah dari malam. Aku nyiapin barang-barang yang harus aku bawa buat itu sekalian, jadi nanti di rumah review produk juga. Di sini aku mandi. Aku juga mau ambil makanan yang ada di kulkas buat aku review juga nanti. Suara aku bindeng, aku habis bersin-bersin seperti biasa alergi. Aku bawa juga skincare sama makeupnya, cuma apa ya, mascara, lipstick, sama eyeshadow aja. Aku nggak bawa foundation. Kurang suka pakai foundation. Itu, nanti aku mau mandi dulu ya, bye. Hai, aku udah mandi. Sekarang sekitar jam 9:30 pagi. Ya, lebih better lah, gak terlalu kucel kumel kayak tadi. Tapi aku mau pindah. Tadi udah pindahin barang-barang yang mau dibawa, pindahin ke box yang lain. Karena box yang sebelumnya kayaknya terlalu lebar kalau misalnya aku bawa di bagasi motor. Jadi aku pindah ke box yang lebih kecil supaya muat di bagasi depan motor. Ini barang bawaan aku, satu dus sama satu tas ransel. Ini bunga kering. Aku juga selalu cek kondisi mereka. Takutnya mereka sakit, kelihatan kucel. Biasanya tuh sakit, minumnya masih ada, makannya juga masih ada, semalam baru aku kasih. Sekarang hampir jam 10. Gak tahu aku bakal nyampe rumah jam berapa. Karena sekarang aku bawa motornya lelet. Mungkin bisa zuhur jam 12-an. Aku pergi dulu ya. See you di rumah atau di jalan nanti, mudah-mudahan baterainya masih cukup ya. Baterai aku 50% soalnya. Bye-bye. Teman-teman, aku udah di jalan. Mau mampir dulu nanti ke pom bensin. Halo, alhamdulillah aku udah nyampe rumah. Jam 11:30. Aku udah di kamar. Ini adik aku lagi ngebongkar, udah ngebongkar oleh-oleh. Mungkin nanti disambung lagi. Aku mau ngobrol-ngobrol sama mereka, sama orang tua aku. Nanti disambung lagi, dadah. Maskeran sambil ngegosip. Parang gaya.
Giana isiin cina. Tidak kuat karena ingin ketawa. Ini kencang banget. Tadi aku udah sempet tidur dulu sebentar, mungkin setengah jam. Sekarang jam 3:30 mau lanjut foto produk. Hujan di luar hujan. Pasukan kucing menuju Ngiyuhan. Si empoy, si cantik, si emlek, si domba. Apa tuh apa? Au, ampun. Ba. Halo, udah malam. Aku tadi udah take video buat review produk. Ada yang centil-centil. Nah, sih mau ngomong apa aku lupa. See you di next video. Iya, aku mau cuci muka. Nanti bare face lagi. And bye-bye di next video. Semoga yang nonton ini banyak dan gak banyak bully. Dadah, assalamualaikum. Halo, ini udah maghrib. Tadi aku udah take video buat review produk. Kelihatannya beda. Tadi kucel, sekarang cukuplah lumayan agak bersinar. Semoga video ini menghibur. See you di next video. Aku mau cuci muka dan langsung istirahat bobo. Dan edit video. Bye bye. Assalamualaikum. Kita betul bye bye enggak?